Setelah lebih kurang 4 bulan terhenti akibat COVID-19, maskapai Batik Air kembali melayani penerbangan rute Lubuk Linggau Jakarta dan sebaliknya. Danang Mandala Prihantoro sebagai Corporate Communication Strategy of Lion Group menyatakan Batik Air direncanakan secara rutin melayani rute Lubuk Linggau Jakarta dan sebaliknya setiap Jumat. Batik Air 30 Oktober akan melayani penerbangan Jakarta Lubuk Linggau Jakarta. Itu gimana persiapannya, Kak? Jadi rencananya seminggu sekali ke Lubuk Linggau setiap Jumat. Danang memastikan masa pandemi COVID-19, Lion Air Group telah mengikuti segala aturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional sebagai referensi dan rekomendasi dalam menjalankan penerbangan. Lion Air Group fokus menjaga kesehatan seluruh karyawan dengan mengatur jam kerja, mengatur pola hidup, serta sterilisasi disinfektan area kerja. Sementara Kasubsi Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat Bandara Silampari, Tripono Basuki Wijianto membenarkan bahwa Batik Air kembali melayani rute penerbangan Jakarta Lubuk Linggau mulai 30 Oktober 2020. Sebelumnya, maskapai Wings Air rute Lubuk Linggau Palembang juga sudah terlebih dahulu mengaktifkan jam terbang setiap Sabtu dan Rabu. Nah, bagi Anda yang ingin menempuh perjalanan dengan moda transportasi udara, pastikan mengenakan masker dan mengantongi surat keterangan bebas COVID-19. Tim Harian Pagi Linggau Pos Channel mengabarkan.